Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Yatno Supriyadi di channel saya ini. Kita akan lanjutkan tutorial bagaimana membuat presentasi atau template PowerPoint yang keren untuk bisnis atau untuk travel juga bisa. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon Bapak Ibu sedikitnya untuk memberikan like dan subscribe-nya. Mungkin ada yang memerlukan presentasi untuk apa, silahkan tulis di komen. Insya Allah nanti akan saya bantu untuk membuatkan presentasinya yang cantik ya. Oke, kita langsung saja, kita mulai dari file baru. Seperti biasa, saya kali ini juga akan membuat 5 presentasi. Oke, kita mulai saja. Saya mau insert dengan shape seperti ini, kemudian saya akan potongnya, terkecilkan, control, tekan mouse, scroll. Oke, saya ukur dulu. Oke, kira-kira begini. Saya mau potong ini di sini, kita duplikat yang sebelah sini, kita potong sebelah sini. Oke, kemudian kita potong juga, kita copy paste, kita potong di atasnya. Sebentar, kita transparankan dulu supaya kelihatan batas daripada slide kita. Ya, seperti itu kelihatan. Kita potong sebelah atasnya juga. Ya, seperti ini. Kita klik semuanya. Kemudian kita pilih format, kita pilih merge shape, kita pilih fragment. Oke, kita buang yang luar-luar tidak dipakai. Ini kita buang, kita buang, kita buang, kita buang, kita buang juga. Oke, kita ambil ini saja. Ini bentuk yang baru. Kemudian kita gradient, dua color kita pilih. Ini kita pilih warna biru muda, kemudian ini kita pilih biru tua, atau kita birunya agak tua sedikit ya, seperti itu. Kemudian angle-nya, direction-nya kita pilih misalnya dari sebelah sini ya, seperti itu. Oke, ini sudah ada bentuk baru. Kemudian saya mau buat lagi juga dengan bentuk shape seperti ini, tapi kita dari atas ke bawah. Maaf ada suara azan. Oke, kita lanjut. Kita simpan ini di tengah. Pilih no line, kemudian saya kasih warna putih. Kemudian kasih efek shadow. Shadownya di sebelah kanan atas ya, ini distance is okay, blur okay, naikkan ke 10 to 10. Okay, let's go ke duplikat, control D, kemudian saya mau potong, insert shape. Kita potong, tekan shift, tekan dua-dua, format, kemudian fragment ya, ini kita hapus, delete. Oke, ya, no line, kemudian kita pilih picture, pilih picture-nya it. Oke, beautiful. So kita copy yang ini, duplikat, control D, kita pindahkan ke depan, front. Oke, kecilkan. Oke, control
SD juga. Oke. Bring to front. Oke. Set. Kita insert shape. Lain duplikat duplikat oke kita kecilkan oke kita ganti dengan picture ya ini. Kemudian ini picture juga pilih ini picture juga kita pilih oke ya ini kita kembalikan ke atas bring to front oke seperti itu. Kita duplikat geser ke sini. Oke. Kita ganti picture-nya. Oke. Ganti file-nya. Oke. Ini kita ganti juga. Is okay. Bring to front. Okay. Let's go. Kita membuat text. Insert text. Okay. This is for untuk judul. Okay. Ganti fontnya ke Gotham Bold. Okay. Ganti warnanya jadi white putih 24 size nya oke kita buat seperti ini besarkan kita duplikat Ctrl D sini kecilkan oke insert text lagi. Oke, random text. White, Montserrat. Oke, kita duplikat. Oke, sorry. Duplikat Ctrl D ganti ke black warnanya kemudian kita buat di sini angka 23 size ke 40 oke seperti ini kita duplikat Ctrl D Ctrl D. Oke, kita besarkan. Saya mau copy ini dulu. Ctrl D. Ganti colornya. Oke. Size-nya ke 10. Oke, seperti ini. Duplikat and duplikat oke dan duplikat sini misalnya Juni
ganti ke black, size-nya 14, duplikat, Juli, duplikat, Agustus. Oke, sudah jadi presentasi yang halaman pertama. Kita lihat sudah rapi atau belum. Oke, rapi. Lanjut kita halaman kedua, new slide. Oke, new slide di sini, klik kanan new slide ya. Kalau mau duplikat, klik di sini, kita duplikat, duplikat, duplikat. Oke. Saya mau copy ini, kemudian sini paste. Oke, saya mau coba kita bagi dua. Oke. Ini dan ini, kemudian format bergeser fragment. Oke. Ya, kita sudah ada ini. No line, ini juga no line. Ini saya ganti warna black, kemudian ini kita ganti dengan picture, pilih gambarnya, mungkin saya suka yang ini ya. Oke, seperti itu. Setelah itu saya mau buat variasi di bawah sini dengan icon. Oke, seperti ini, no line, kemudian saya kasih warna putih, kemudian saya kasih shadow, shadownya di bawah seperti ini, blurnya naikkan, distance-nya naikkan juga. Oke, kita lihat ya, Ctrl D di sini, Ctrl D di sini. Oke, Ctrl D di sini, Ctrl D di sini. Oke, kita atur sedemikian rupa ya, sudah seperti itu. Kemudian saya masukkan iconnya, saya cari iconnya dulu. Icon, icon, icon. Oke. Finder misalnya. Oh ya, oke. Ya, seperti ini. Oke. Insert lagi icon. Oke, seperti ini, besarkan sedikit. Oke. Dua icon, insert icon lagi. Oke, insert icon yang keempat. Nanti diatur saja, disesuaikan. Insert lagi iconnya. Coba icon yang ini. Oke. Ini contoh saja, nanti Anda sesuaikan dengan kebutuhan icon-icon ini. Oke, kemudian saya masukkan teks. Teks di sini. Oke, let's go. One syarat 14, ukuran 14, ini suruh one syarat. Saya mau duplikat. Saya duplikat, Ctrl D, Ctrl D. Oke, seperti ini. Kemudian saya masukkan teks, kita copy saja ini, Ctrl C, Ctrl V. Oke, sebelah sini. Oke, size-nya kita naikkan ke
14 ini kenaikan ke 20. Oke, 20 ya, is oke. Jadi slide yang kedua, lanjut kita slide yang ketiga. Oke, saya membuat shape seperti ini, insert shape, kemudian saya edit, klik kanan, edit point. Ini saya delete ya, delete point di sini. Oke, jadi segitiga. Oke, no line. Kemudian picture, kita pilih picture-nya. Picture. Oke, kita pilih mungkin yang ini kurang bagus, kita cek gambar yang ini saja. Oke, seperti itu. Saya mau kasih variasi di sini. Oke, bulatan, kemudian ini no line, colornya white, kemudian kasih shadow sebelah kanan, distance, oke, blurnya naik, ya, oke. Saya mau buat juga insert pakai ya ini, coba kita ukur. Oke, ini kecilkan. Ya, seperti itu. No line. Oke. Saya mau cut ini dengan shape bentuk kotak. Oke. Ini kita cut format merg shape fragment. Oke, hilangkan, delete and no line, kemudian gradient. Oke, it's cool. Cantik bukan? Kemudian saya kasih variasi lagi di sini. Ya, ini no line, kemudian gradient. Oke. Kurang kecil. Sorry. Ini kita kecilkan. Ya. Karena ini tadi oke. Sip. Sudah kita insert text, tulis 75% sini, font syarat ukurannya dibesarkan. Oke, text option pilih gradient. Oke, cantik. Oke, judulnya saya mau copy di sini saja supaya cepat. Copy, paste, black. Oke, ini dibesarkan. Saya mau copy ke sini lagi. Oke, selesai slide yang ketiga. Kita lihat seperti apa jadinya. Ya, ini cukup menonjol dan menyita perhatian, slide kita yang ketiga. Oke, lanjut slide yang keempat. Slide yang keempat sama, saya mau coba buat set dengan cara ya ini custom set. Oke, coba di sini, coba di sini. Oke ya, seperti itu. Jadi ya, sekali lagi kita coba insert shape, kemudian ini freedom shape ya.
kita buat dari sini ke sini ke sini. Oke, ke sini. Ya. Oke. Ini masih bertumpang, tidak apa-apa. Intinya kita mau ya ini lebarkan. Ini lebarkan, ini juga saya tarik keluar. Oke. Pertama saya mau potong dulu yang ini supaya rapi. Set. Ya, seperti ini. Format fragment, oke, kita potong. Kita potong. Kemudian sebelah sini kita potong juga. Fragment. Oke. Kita potong juga. Oke. Ini kita potong, insert, save, kita potong sebelah kanan. Oke. Harga save, fragment, oke. Buang, buang. Dan ini kita akan potong juga. Ini kita format fragment. Oke. Yang ini dengan ini kita satukan format union. Oke. Sudah punya dua set. Oke, yang pertama kita kasih picture. Ini oke, oke, kita atur view-nya, kemudian lainnya no lain. Oke, yang ini kita lainnya no lain, dan view-nya kita pilih gradient. Oke, sudah kelihatan cantik. Kemudian insert, saya di bawah ini mau ini simpan di belakang, send to back, no line. Kemudian saya kasih warna abu-abu saja. Oke, saya mau pakai di sini pakai logo atau icon. Oke, copy dari tadi iconnya, kita pindah ke sini. Oke. Sekarang tinggal judulnya kita copy, Ctrl C, Ctrl V, kita simpan di sini, ganti colornya jadi white. Oke, kemudian ini saya mau copy, copy, paste. Oke. Oke, setelah itu saya mau buat seperti ini. Ya. Oke, saya anggap ini selesai slide yang keempat. Kita lihat, ya cukup menarik bukan? Oke, ini mungkin gradiennya kita masukkan lagi ke sini supaya kelihatan. Ya, oke, kita atur seperti itu, mengatur warna gradien. Oke, slide yang kelima. Ini saya buat sesimpel mungkin. Ya. Slide yang kelima saya buat sesimpel mungkin. Insert, save. Seperti ini saja. Kemudian saya duplikat. Ya, seperti ini. Oke, ini saya duplikat juga, nah, seperti ini saja. Ya, ini. Ini
sertifikat. Saya tambah begini. No line, kemudian saya kasih shadow-nya di bawah sekali, mana di bawah ini, tengah. Distance-nya agak jauh. Blur-nya naik. Oke. Kemudian kita pilih picture. Pilih gambarnya yang ini. Oke, seperti itu. Oh, kurang bagus gambarnya. Kita pilih gambar yang ini. Oke, kita pindahkan. Yes, oke, ini no line. Kemudian saya pilih picture-nya yang lain lagi. Ya, seperti itu. Oke. Ya, seperti itu. Yang ini saya copy dari sini pakai koas ini, copy painter. Oke, seperti ini, tapi picture-nya kita ganti dengan gambar yang lain. Oke, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita masukkan teksnya, kita insert shape. Di sini kita tempatkan teksnya. Set, kita kurangi. Kemudian saya no line, kita pilih warna putih, kemudian kasih shadow. Nah, di stemnya kita naikkan, blurnya kita naikkan. Oke, seperti itu. Ini juga kita duplikat, Ctrl D. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, seperti ini. Kita mau copy teksnya dari sini saja. Saya mau copy, Ctrl C, Ctrl P. Oke. Ini di atas ini kita kecilkan. Oke, kemudian ini juga kita kecilkan. Kita ganti colornya menjadi abu-abu. Oke. Hapus teksnya sampai segini saja. Ctrl D teksnya, kemudian pindah untuk di sini. Seperti itu. Oke. Kita tambah lagi variasi di sebelah kanan sini, misalnya kita seperti biasa alamat website kita. Ini kurang naik sepertinya. Oke. Kita naikkan, atur ulang. Ini no line, warna black. Kemudian insert text www.website.com. Format rotasi. Oke, seperti ini. Colornya jadi putih, simpan di sini. Oke, saya mau copy juga ini di sini. Ya, ini bisa juga, itu atur ulang teksnya. Oke, ya seperti itu. Kita lihat yang kelima ini seperti apa. Oke. Sudah jadi kita 5 slide. Kita ulangi dari awal. Kita lihat seperti apa. Halaman 1, oke, cukup menyita perhatian. Halaman 2, oh, iya. Halaman 3, ya. Halaman 4. Dan ini halaman yang kelima. Silakan Bapak Ibu nanti download. Ini source file-nya saya sertakan di deskripsi video saya. Mohon like dan subscribe-nya untuk terus saya berkarya, dan mohon komen apabila Bapak Ibu memerlukan template presentasi, akan saya buatkan secara gratis.
nanti Bapak Ibu bisa downloadnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Berbagi tak pernah rugi, hidup harus jadi solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.